Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, sesudah kita lewati perjalanan dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah, sekalipun tadi memang macet di sana, kita perhatikan bis masih banyak yang tertahan di sana itu sampai terus belakang sana ya. Akhirnya alhamdulillah Bung Hasibuan sampai di Muzdalifah. Seperti inilah sekarang suasana malam hari di Muzdalifah jam 9.30 malam. Tentunya kita tahu antara Arafah dengan Muzdalifah ini hanya berjarak 5-6 km lebih kurang, tapi tadi betapa sangat lama. Sesudah maghrib tadi kami sudah mulai keluar dari Arafah sampai di sini jam 9.30 malam hari. Oke, disinilah nanti kami bermalam, para jemaah-jemaah haji ini, untuk melaksanakan wajib haji. Ya, jadi supaya saudara nanti semakin paham bagaimana perjalanan haji. Sesudah dari Arafah naik bis menuju ke Muzdalifah ini, dan di sini untuk bermalam, yaitu melaksanakan wajib haji. Sekarang kita lihat dulu bagaimana fasilitas apa saja yang ada di Muzdalifah ini untuk para jemaah haji. Di sini langsung ada toilet dan juga tempat-tempat wudhu. Tapi di sini insya Allah tidak terlalu antrian karena tidak terlalu banyak ini kami perhatikan para jemaah-jemaah ya. Dan ada yang sudah sholat di sini, para petugas-petugasnya. Sekarang saya akan menuju ke lokasi tempat kami mabit ataupun bermalam. Dan di sini juga ada toilet ya. Terlihat itu bagaimana besar banget toiletnya. Ini untuk wanita. Dan di balik apa ini, tenda-tenda ini istilahnya, itu khusus untuk jemaah wanita di dalam itu ya. Jadi mereka tertutup seperti itu tempat mereka bermalam dan juga toilet mereka pastinya. Dan ini sangat besar toiletnya ini. Sekarang saya akan menuju ke area mabitnya para jemaah laki-laki. Kalau ini semua para petugas-petugas juga. Bisa saudara perhatikan di sana itu bis-bis yang mau menjemput para jemaah-jemaah lagi yang masih berada di Padang Arafah tentunya. Dan masih sangat banyak bis itu bergerak menuju ke Arafah di sana. Oke, dan seperti ini. Ini masih untuk jemaah wanita yang tertutup ini ya. Di balik penutup ini, itu toiletnya untuk wanita, dan mereka bisa bermalam di dalam tenda-tenda itu. Oke. Dan untuk jemaah yang laki-laki, area terbuka seperti ini. Jadi inilah yang diistilahkan lautan manusia bermalam di Muzdalifah ini, beratapkan langit. Lihat saudaraku, karena tidak ada kemah kalau di sini ya. Berbeda di Arafah ada kemah, di Mina juga ada perkemahan. Tapi di sini para jemaah beratapkan langit, berlantaikan tanah. Tapi alhamdulillah, setiap jemaah ini ternyata disediakan ada karpet merah dan juga kasur. Masya Allah, sangat banyak ini. Lihat saudaraku semua, yang tentu semua ini para jemaah laki-laki ini mabit di Muzdalifah, dan nanti di sini akan memperbanyak zikir dan doa. Juga para jemaah di sini akan melaksanakan sholat maghrib dan isya yang di jamak takhir, seperti para jemaah-jemaah ini. Nah, itu yang melaksanakan sholat di jamak takhir maghrib dengan isyanya ya. Seperti dahulu Rasul SAW juga, ketika Rasul bermalam di Muzdalifah ini, maka Rasul menjamak takhir sholat maghrib dan isya.
Oke, kita lihat dulu, telusuri sejauh mata memandang hamparan manusia di sini terlihat putih karena memang semua masih dalam kondisi berihram, tentu semua berpakaian ihram. Dan di sana saudara perhatikan ada juga jemaah-jemaah yang berjalan kaki. Ya, ketika rombongan jemaah haji ini kita lihat, Masya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di sini juga sampai ke sini, ini semua para jemaah-jemaah yang mabit di Muzdalifah. Sekali lagi, para jemaah haji itu di sini bermalam, kemudian memperbanyak doa dan zikir juga sambil mereka istirahat pastinya, yang namanya juga bermalam ya. Dan kemudian mereka juga di sini menjamak takhir sholat maghrib dan isya. Maka tadi kami di Arafah tidak melaksanakan sholat maghrib isya ya. Jadi kita laksanakan di sini dan kita pun nanti akan berjamaah seperti di sana juga tidak ada jemaah tadi di belakang juga, dan berkelompok-kelompok karena memang tempatnya terbatas untuk pelaksanaan sholat. Jadi nanti berterusan pelaksanaan sholat di Muzdalifah ini. Di sini juga ada toilet-toiletnya lagi seperti ini. Alhamdulillah kami tidak antrian panjang kalau di sini ya. Dan bersih juga kami perhatikan toilet-toiletnya seperti ini. Dan kemudian juga Masya Allah sampai ke sana juga ini para jemaah-jemaah yang bermabit di Muzdalifah. Maka kenapa disebut dengan Muzdalifah? Karena sudah mulai jemaah ini memadati Muzdalifah ini. Bisa saudara perhatikan ke sana semua itu. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, sampai ke sini semua masih para jemaah-jemaah. Oke, sekarang saya mau ngelihat bagaimana tempat bermalam saya di Muzdalifah ini. Dan semua lihat saudaraku, jemaah-jemaah di sini berjarak ya antara satu jemaah dengan jemaah lainnya tentunya. Seperti ini. Jadi antara jemaah yang di sini dengan yang di sini itu ada jaraknya seperti itu. Oke, saya akan lihat di mana tempat saya bermalam. Kita review lagi apa saja fasilitas yang saya dapatkan istilahnya di Muzdalifah ini atau tempat bermalam di Muzdalifah. Nah, posisi saya di sini bisa dilihat saudaraku. Jadi sama dengan para jemaah-jemaah lainnya. Sama dengan para jemaah-jemaah lainnya. Dapat karpet nih. Ada di bawah seperti ini karpetnya itu. Warna merah ya. Oke, dan dikasih kasur kecil seperti ini nih. Dan bagaimana? Dikasih kasur empuk. Empuk ya. Nah, dan kemudian dikasih apa lagi? Dikasih bantal. Oke. Okay. Dan bantal sangat istimewa ya. Lembut banget bantalnya. Minumannya ada rani. Oke, okay. Minumannya apa lagi? Ada rani. Bukan rana. Rani dan rana. Oke. Okay. Ada air bir. Ada air mineral. Ini air mineral terbaik ini termasuk. HP satu dikasih. HP. Masya Allah, dapat minuman juga. Dapat bantal sekali lagi dan kasur dan karpet. Sehingga insya Allah kita hanya beberapa jam di sini. Tinggal nanti kita lihat pergeseran dari Muzdalifah ini menuju ke Mina. Kita mengikuti jadwal ya. Tapi sebenarnya ketika jemaah sudah bermalam di sini, nanti lewat pertengahan malam pun itu sudah bisa bergeser menuju ke Mina tentunya. Tapi nanti kita melihat jadwal. Namun biasanya kalau jemaah haji reguler itu sampai pagi hari itu besok sekitar jam 7-an itu baru bersih ini.
para jemaah-jemaah yang sudah bermalam di Muzdalifah dan seterusnya menuju ke Mina. Dan kalau kita perhatikan di sini memang, saudaraku semua, ini tempatnya sangat luas juga dan ruangan terbuka sekali lagi. Memang tidak ada lagi di sini AC-nya udara yang menyapa kami di sini istilahnya. Dan karena tidak terlalu lama di sini dan tidak sampai siang ya, maka saya yakin insya Allah tidak terlalu panas. Dengan angin-angin malam seperti ini bisalah menjadi AC alam untuk sementara kami bermalam di Muzdalifah ini. Masya Allah. Bagaimana Haji? Fasilitas ketika di Arafah? Masbud. Di sini? Masbud. Masya Allah. Di Mina? Masya Allah. Oh, oke. Okay. Berarti tidak kecewa ya? Tidak kecewa. Haji di pandemi seperti ini sangat puas ya? Saya pun sama juga. Ketika saya tadi diwawancara TV MBC Mesir, itu yang saya sampaikan, sangat bahagia. Bagaimana Ji? Doanya untuk saudara kita di Indonesia. Apa yang ingin didoakan? Semoga. Semoga yang melihat video ini bisa menyusul untuk beribadah. Yang kuat suaranya supaya. Antum dari mana sih? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Ini banyak yang nonton video ini. Apa yang ingin disampaikan? Untuk di Kalimantan Selatan di mananya? Banjarmasin. Siapa namanya? Mizan. Mizan Banjarmasin. Untuk teman-teman ada para penonton saya ini dari Banjarmasin. Namanya Akhi Mizan ini, kami berjumpa di Padang Aro di Mina ya. Mina. Arafah tadi kita tidak ketemu karena kita punya kesibukan masing-masing, dan di sini ketemu lagi nih. Nah, doanya untuk para saudara kita di Indonesia, terutama saudara yang ada di Banjarmasin. Tentunya di seluruh Indonesia. Ya. Yang melihat video ini, semoga-moga bisa menjalankan ibadah haji, umrah sampai ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Ini haji pertama ya. Haji pertama. Dan sangat bahagia. Semoga haji mabrur ya. Dan ini tahapan yang akan kita lalui. Satu malam ini kita akan bermabit di Muzdalifah. Oke, terima kasih. Kami tetanggaan nih, saya di sini, Mizan di samping saya ya. Oke. Okay. Masya Allah. Kita lihat lagi. Di sebelahnya ini juga masih ada toilet saudaraku. Oke. Okay. Saya lihat dulu nih. Toiletnya ada lagi di sini. Ini untuk pria. Hammam lirrijal. Ya. Seperti itulah. Sekedar untuk satu malam di sini itu. Secukupnya lah. Ya. Dan di sini juga menjadi tempat wudhu seperti itu. Oke. Okay. Di sebelahnya ini lagi untuk jemaah yang wanita. Oke. Okay. Nah, inilah suasana malam di Muzdalifah. Sekali lagi kemudian kami doakan untuk semua saudara kami yang nonton video ini, semoga nanti juga ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, dan nanti insyaallah bisa mabit ataupun bermalam di Muzdalifah ini, melaksanakan ibadah di sini seperti dahulu Rasulullah, dan memperbanyak doa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu saudaraku video ini. Suasana di Muzdalifah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Kami akhiri dari Muzdalifah. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.